Yoni. Sungguh sangat melelahkan. Lho ya, cek buru sing kena iki. Rajinya tebal, Bos. Apa kesan Anda bila berangkat seperti ini, kawan? Soron coy. Berangkat kerja harus dituntun sepedanya. Coba sih dinaikin. Aduh, nak. Ini ban sepeda ini sudah tenggelam ini. Bahaya cuy. Asik kawan. Baru kali ini turun nak salju 3 hari berturut-turut. Gak berhenti 3 hari. Aduh yes, gawat. Mas. Terus. Terima kasih nah. Lek Indonesia banjir bletokan dan. Lek mari banjir kan bletokan di sini. Terus koyo ngene iki cuk iki salju. Waduh. Mantep coy. Mantep dan yo. Entengan melaku. Kalau sudah kayak gini nih. Sumpek ya, berangkat kerja harus jalan kaki ya, untungnya pabriknya itu deket. Kalau naik sepeda 10 menit udah nyampe. Kalau di jurnal saya kok gini nangis dan ya. Ayo di jurnal saya kok gini ya, perjalanan ini nangis. Iya, kan? Mang melaku enak dan bareng bapak budale mulai ini. Pada di geledak no tadi. Aduh bos, susah bos. Mantep. Mantep cuy. Sumpah mantep. Ngene iki ling no tambah oleh bledokan nonton ini.
laku yuk di perpaduan kok ditumpai gak iso iki. Melebu. Wah, ayo guys, Mas. Taruh pancing kok itu loh. Itu pancing teko aja. Hah? Parkir oke ini gak ada sing jogok dan. Parkir ya, parkir lah. Hah? Menyai. Aduh nak. Kesan-kesan Anda apa kalau kerja seperti ini berangkatnya? Susah, Nak. Coba ungkapkan. Biar keluarga kita yang di sana itu tahu. Apa beratnya? Beratnya hidup ini. Kemarin itu tadi tahu langsung. 3 hari ini. Non-stop. Bapak mandok belas. Tetap semangat. Semangat. Ya kaki mah. Alhamdulillah. Iya. Besok aja jalan kaki kalau tebel kayak gini. Tetap semangat, tidak mengenal capek. Iki rotok nganu koyo iki, kenek iki ditumpaki. Bahaya rek. Tangan mulai retak-retak kayak gue tanganku. Iya dan cukup kayak obal umporo ay. Mbok kan dulu pada sarung tangan ini cukup lampu merah kan. Ini baru perjalanan ini perjuangan. Perjuangan hidup di perantauan seperti ini. Luen, asik kan? Kayak kakak melihat perjuangan ini. Boy ini jangan. Tinggal ngasih marjan doang. Langsung minum. Ayo. Musiroi, Dian tak syuting kamu Dian. Musiroi, antep coy. Musiroi. Alhamdulillah, kita sudah nyampe di pintunya perusahaan. Bahaya ini, lunyu ini dan ya. Wih, tadi es ini. Antos.
ini. Umbel. Air hidung ini keluar sendirinya ini. Rasa capek ini, aduh. Dinginnya ini. Berat kaki. Ya iyalah. Berat, Bos. Sesetan. Kenapa? Berat. Sama, Dian. Iya nggak bisa, rem licin. Yang karet itu licin, nggak bisa. Rem belakang. Rem belakang. Nah. Mobil mah? Kawat. Ya bay, ya bay. Ya bay, ya bay. Ya bay. Ya bay. Ya bay, ya bay, ya bay. Michi Subaru des. Foto sing apik di omah iki lho Dian, kamu Dian kalau mau foto Dian. Kayak aku dulu itu. Ayo foto ayo nek kene ayo. Aku foto nang gawe kamaran Dian Dan. Aku mari foto iki nih. Meneh, biangnya enggak tapi tebel lah saldo ini. Di mana fotonya? Sana dia. Airan naik. Oh. Apa itu? Kelaran. Wah. Tebel apa dah? Foto mana? Ada bridge-nya, ada bridge. Aku saya foto no Dian. Entar di mana ya? Ikut halangan ini. Tuh, ya, ya, ya. Tuh bagus tuh. Blitz, pakai blitz. Udah nyala. Udah. Ya, udah. Ngurusak nih orang Indonesia ini aneh. Nah, iya. Betul. Fit nyala ini ya? Nyala. Oke. Okay. Emang ketok. Cuk hati ketok wite sing karena api ketok wite ini. Dian. Ayo Dian. Iya pohonnya itu. Ayo satu, dua. Lagi-lagi satu. Satu, dua. Oke. Aku lagi Dian, kelihatan. Nah, pohonnya ini. Iya. Iya. Kok pohonnya kan dari sini Dian, mepet tim rono ngadi. Ah, gini Mas. Coba lihat. Dari mana? Tuh. Iya. Iya juga. Aku juga Dian, lihat pohonnya Dian, kamu. Fotonya enggak kelihatan pohonnya. Satu. Please nyala ya. Yuk. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Satu, dua, lagi, tiga. Oke. Oke ya, Mas ya. Lanjut. Itu kan masih menunggu. Cuk umpel metu terus aku. Tahun ini benar-benar luar biasa saljunya, 3 hari turun terus, nggak tahu ini sampai 1 minggu mungkin. Terus minggu kan saya tambah nggak karu-karuan dalan nih. Oh, di atas awannya lebih tebal lagi kayaknya. Iya, awannya ini loh Dian, yo.
atas awan ini loh putih terus ya. Iya. Dari kemarin nih. Oh, Bapak, lembur aku aja. Engko. Oh, wayahe saka tanggo. Iya. Cuk sepatuku sing bolong ni sore kelebon salju, cuk beku. Watos. Bolong ikan sulit aku iki. Gak kuat. Iya, nisor. Iya, dan aku juga keringetan walaupun dingin gini. Perjalanannya ini lah yang bikin keringetan. Jadi buat teman-teman kalau ingin ke Jepang, pikir-pikir dulu deh. Pikir-pikir dulu. Di sini ini juga kayak gini nih. Ini masih beruntung ini dari rumah ke perusahaan cuma butuh waktu 10 menit kalau nggak ada salju. Naik jalannya naik. Di depan itu bagus. Tetap semangat. Tetap semangat dalam mencari uang yen. Alhamdulillah. Oh, sukareta. Ayo dah begini yo. Abunai.